Di video kali ini saya akan mencoba membuat desain tipografi waspada virus corona yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang ya, yaitu virus dari Cina. Kira-kira tipografinya seperti ini dan kira-kira seperti apa proses desainnya. Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kembali lagi dengan saya Hans. Di video kali ini saya akan mencoba membuat desain tipografi dengan tema yang akhir-akhir ini lagi banyak dibicarakan masyarakat Indonesia dan maupun dunia ya, karena virus ini sangat berbahaya. Ini virus dari Cina. Semoga yang terpenting, semoga masyarakat Indonesia aman, tidak ada yang kena virus corona ini, dan virus corona ini semoga bisa segera diperantas agar aman ya lah ya, kembali normal dan orangnya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, biar gak kelamaan kita langsung saja ke tutorialnya ya. Oke, langsung ke Adobe Illustratornya. Yang pertama biasa file new atau Ctrl N, terus saya biasanya pakai ukuran A3 plus ya, 48 x 33 cm. Oke, jangan lupa di save as dulu biar aman, di save as di sini ya. Waspada apa sih, di save terus ketik waspada virus corona. Oke ya, kita akan mencoba membuat tipografi ya di Adobe Illustrator ini. Oke, kita cari font-nya, oke, Rotulona ya, hands ini ya. Oke, ini di copy, kita tata komposisinya. Jadi disesuaikan kira-kira layoutnya masuk ya. Kira-kira ini ya, kita juga membuat beberapa alternatif. Ini alternatif satu, terus alternatif dua, coba yang ini kita ganti font waspada ini ya. Biar beda, cari-cari yang kira-kira sesuai menurut kalian ya. Oke, coba-coba. Satisfy. Oke, coba yang lain. Coba yang lain. Misalnya ini ya, pokoknya cari-cari sampai kira-kira sesuai dengan keinginan.
Coba kita coronanya juga ganti. Kita bandingkan. Kayaknya masih kurang yang ini ya. Coba cari lagi. Coba kalau ini. Coba kalau Z-nya kecil. Seperti apa dibandingkan? Bagus besar ya. Coba kalau ini V-nya kecil. Kurang juga. Oke. Coba cari-cari lagi. Bandingkan kira-kira lebih bagus yang mana. Banyak lebih bagus yang pertama ya. Ya wes ini saja lah. Ini disingkirkan dulu. Terus ini di grid outline atau ini type grid outline. Nah. Oke, terus enterkan saja. Ini terus ini warna kasih gradasi ya. Warna gradasi. Oke, kita coba ganti warna lain. Misalnya ini ganti warna atau ini tak ungunya tak ganti yang lebih. Nah, ini kayaknya virus corona yang feminim. Nah, begini ya. Terus kita copy lagi ke bawah di send to back ya. Send to back, oke. Terus kita ganti abu-abu. Abu-abu dulu ya. Oke. Terus yang ini kita tambah bloknya ya, dengan menggunakan offset pad. Nah, cek seberapa besar, misalnya 6 atau 10 11 atau kebesaran, ambil saja misalnya 9 juga. Ambil 7. Nah, misalnya segini aja ya. Ambil 7. Oke, kita olah. Ini di ungroup. Ini di select satu-satu ya. Aslinya mana ini aslinya? Coba ganti warna lain dulu. Ini send to back. Send to back.
ditutup dulu ini. Nah, ini di ini ya. Di kop biar gabung. Terus yang ini juga. Ini juga digabung. Warna merah. Ini juga digabung. Warna merah juga. Warna merah. Nah, ini di ungroup. Di ungroup, oke. Terus ini digabung. Terus send to back. Nah, terus ini dihilangkan saja ini. Ini delete. Nah, warna ini diganti putih saja atau coba warna lain ya. Nah, inilah. Ini terus kasih outline, coba di explore saja ya. Ini ganti warna putih. Ini kayaknya perlu digabung ini. Gabung gini. Ini juga gabung ini. Kita coba hilangkan dulu. Sini bloknya ganti. Di explore ya. Oke, kalau kita terus kita kasih ini ya, kita coba kasih seperti ini. Ini ganti dibalik ya. Terus tagnya ini ganti warna putih. Sini kita coba ganti ini. Ganti. Ini. Oke. Ini ya. 6. Terus buat lagi di sini dengan. Hmm.
buat kaki sini. Ini ya, coba dulu. Kalau nggak cocok, nanti ada yang dihapus ya, dihapus saja seperti ini. Buat lagi di sini, terus di sini, terus di sini. Terus di sini, terus di sini, terus ini, sini, terus ini. Terus ini, terus ini, terus ini, dikecilkan ya karena ukurannya fontnya kecil. Sebagai kayak apa ya, biar agar kelihatan emboss lah teksnya ini. Terus kita olah sekarang ya, kita olah, kita klik ini, terus kita ganti ini. Kalau besaran kita kecilkan 2. Ya, ini juga di klik. Seperti ini. Terus diganti ini juga sama. Ini juga terus diganti, dikecilkan dulu ya, fontnya kan agak kecil yang fontnya. Terus diganti ini, kebesaran ini juga dikecilkan ini, atau 4 ini. Jadi ini dirubah 4 aja ini ya, biar agak kecil ya. 4. Rubah ke 4. Jadi ini turun lagi menjadi 3 mungkin ya. Coba 3 atau 2.
3 aja lah ya. 3. Oke. Terus bisa diedit lagi. Yang kurang pas bisa dipaskan ya. Empat aja. Nah, seperti ini turunkan. Kita ikutnya kecilkan. Nah, beras seperti ini ya. Ini juga bisa di ini di emboss ini, atau kita coba misal ditambah shadow atau ditambah tebalan misalnya. Ini biar seperti kita grup dulu. ini bisa ditambah emboss misalnya seperti ini. Kita warna beda ya, warna ini. Terus ini kita emboss. Kita coba emboss. Oke.
3, ini settingannya, oh ini smooth by step, ini di port 20. Bisa di expand, terus bisa di edit. Di expand lagi. Misalnya ini deh. Lebih gelap lagi misalnya, kita coba nah, ini versi embossnya ya, tapi kayaknya ini udah untuk coba-coba saja ya, pakai yang ini aja lah. Terus kita tambah shadow aja, udah bagus ini shadow. Kita kasih background, kasih background di radian, edit seperti ini, dibalik ya. Bisa diekspor juga ini, diekspor-eksplor. Oh, kalau di shadow dihilangkan, seperti ini ya, kira-kira ya, kira-kira seperti ini. Oke, segini dulu ya tutorialnya. Oke, itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin request, bisa DM di Instagram @hansrct. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, gitu aja ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.